Finiu. Ini Sabtu ya, 2 Maret 2019. Kita lagi ke, minta ini juga Pak, kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda. Jadi kita rute hari ini kemana? Gunung Pancar. Gunung Pancar. Kita naik ke atas setelah pintu gerbang kita nyampe ke pemandian air panas. Insyaallah. Insyaallah. Jadi Gunung Pancar kita ada berhenti sepeda. Sorry kalau berisik ya, karena kita di pinggir jalan. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Naryo nih. Kita ngobrolan warung kopi seperti biasa, guys. Jadi gimana rute sepedaan hari ini, Pak Naryo? Cukup menantang. Cuaca cukup mendukung walaupun gerimis. Itu cuaca yang diharapkan mungkin dari teman-teman semua. Cuaca agak dingin, enggak terlalu panas. Bikin kita fresh dalam perjalanan. Semangat terus. Okay. Nah, tadi kan ada insiden ya, dan ntar kita ngobrol juga sama Adam nih peserta. Jadi hari ini ada 6 bapak-bapak, guys. Dan satu, lo masih jomblo berarti, Adam ya? Adam masih jomblo nih, baru 17 tahun. Kalau soalnya ada bokapnya ntar dilarang ntar. Kalau sambil sampai bokapnya boleh sih lirik-lirik, anak kalo... ngikutin. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol sama Pak Naryo nih. Kira-kira tips apa sih atau persiapan apa sih yang harus dilakukan kalau kita sepedaan ke Gunung Pancar nih? Ada satu persiapan ya, kita mungkin banyak istirahat sebelum pagi melakukan aktivitas untuk goes. Ya banyak. Ya jangan begadang tidur dari cukupnya lah. Berjaga stamina biar kita tetap fit pagi harinya. Mungkin itu aja. Istirahat yang cukup ya. Cukup lah istirahat. Istirahat yang cukup. Jangan tegang gue. Goyang-goyang nih soalnya ini jadinya. Goyang-goyang di sini. Mejanya goyang-goyang. Bukan nama warung kopi. Iya. Yeah. Jadi persiapan yang cukup. Terus untuk apa pesepeda pemula rutenya ini cukup menantang atau terlalu berat atau sedang nih ukurannya? Iya, untuk pemula ya cukuplah. Cukup ya. Untuk mengukur kekuatan lutut. Oh. Iya, iya, iya. Ya. Minimal sepeda bagusnya pakai Daily apa MTB ke sini? Ya untuk mungkin lebih cocok MTB lah. Saya mungkin ke trek-trek yang landai ya. Jalan halus. Ya. Jalannya mungkin agak terlalu berlubang lah, terjal juga. Ya. Tanjakan mungkin yang agak ekstrim. Ya. Kalau Daily ya, ya nggak tahu juga ya, mungkin yang udah terbiasa pakai Daily ya mungkin lebih nyaman juga. Kita kan punya ini masing-masing ya, apa namanya, pegangan sepeda ya, punya ini kecenderungan kesenangan masing-masing ya. Mungkin ada yang hobi Daily, MTB sama aja sih mungkin. Menariknya apa sih rute ini? Rutenya apa ya, mungkin view-nya juga enak ya, enak kampungan. Ada sedikit tanjakan mungkin. Udaranya dingin, udaranya juga ya. Adem. Banyak kopi di atas. Masih banyak kabut ya, untuk udara masih segar. Asap-asap belum terlalu masih belum polusi lah ya. Polusinya masih sedikit. Siap. Oke guys, jadi itu dari pendapat dari Pak Naryo. Mudah-mudahan informasi dari Pak Naryo bermanfaat. Nanti kita coba ngobrol sama Adam nih. Sampai atas. Jadi ini baru pertengahan perjalanan. Tadi sepedanya Adam travel di ban. Jadi kita wajib nunggu sepedanya diganti nama bokapnya. Oke, Pak Naryo. Kelapa dulu guys, kelapa dulu. Biar saya. Oke. Stamina.
stamina. Oke, okay. Thank you Pak Naryo. Oke, okay. Kita ngobrol sama Adam. Dadah dulu dong, Nan. Alagas. Jadi Adam ini goeser termuda. Dan ini kedua kali lo ikut Adam ya? Iya. Kemarin ke mana tuh? Hambalang. Hambalang lewat Tagana. Dibanding Hambalang sama Tagana gimana rutenya ini? Kalau ya kan yang ini kan belum nyampe bener ya. Iya. Jadi ya belum tahu juga sih. Belum tahu ya. Tapi kemarin Tagana menurut lo gimana tuh lewat sana? Lumayan tuh. Lumayan ya? Lumayan. Ya. Ya buat pemula kayak saya kan ya bau banget gitu kan. Iya. Pertama kali biasanya pengen keling-keling komplek. Oke. Oh sepedaan terjauh kemarin baru kemarin dong? Iya, paling jauh. Tapi Adam gak kuat ya. Jadi Adam ini satu-satunya goes yang bisa nemenin gue sampai atas ya. Berdua doang ya. Alhamdulillah. Ya. Naga muda sob. Ya, iya. Ada trouble sepeda nih Adam ya. Trouble tadi, mana? Di ban tadi bocor dua-duanya kan. Ban dalam sama luar. Oke. Ban lama juga sih. Jadi emang masalah ya. Kayak kan emang jarang ini. Jarang ngecek. Jarang melatihin sepeda. Iya. Siap-siap. Usia berapa sekarang kan? 17, pengen 17. Ke 18. Kelas berapa dah? Kelas 2 SMK. Gak punya cewek apa jomblo ya? Jomblo. Jomblo lo kalau mau sama Adam ntar gua boleh kasih alamat ini nih, emailnya atau IG WhatsAppnya. IG lah boleh follow. IG, IG-nya apa ya? Raihan Adam, cara aja. Raihan, Raihannya gimana spellingnya dah? Spellingnya, ejaannya gimana? R-O-I-H-N. Underscore? Iya. Underscore Adam? Adam. Ada ham, pakai H. Ham tuh, follow tuh guys. Oke, lo ada tips nggak Adam untuk sepedaan pemula ke selama dua hari ini apa dua kali ini lo ikut perjalanan jauh? Tips bagi pemula sih konsisten aja ya, ikutin kayak gini-gini. Soalnya nggak rugi juga kan, soalnya seminggu sekali ngumpung di rumah daripada di rumah main HP doang kan anak muda biasanya sekarang milenial kegiatan doang dengan kayak gini sepedahan biar ya, sehat dong ya sekarang ngir-ngir siapa tahu ada jodoh di tengah jalan kan? Amin. Oke. Dan lagi yang mau sampein nih Dam tentang sepedahan nih kali ini sama bokap-bokap gimana rasanya lo paling muda nih soalnya apa ya ya rasa wawaya bawa santai aja Dam bawa santai aja ya, ya. Oke guys iya. Jadi itu informasi dari Adam. Semoga informasi obrolan warung kopi ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau Anda suka, sampai ketemu lagi di vlog liburan berikutnya, guys. Jangan lupa follow IG saya. Nah, follow IG aja. Ya, dah, guys. Nah, ini peserta goeser hari ini. Nah, ini sepeda Adam nih, guys. Jadi sepeda Adam itu rusak di bagian belakang. Coba kita lihat. Nah, ini sepeda Pak Supri yang paling badak. Ini sepeda Pak Afid, bokapnya Adam nih. Ini sepeda Pak Naryo nih yang paling atletis nih. Itu sepeda Brimob tuh, Pak Mul. Nah ini sepeda Pak Haryanto, sepeda Pak Haryanto. Oke, kita nyebrang dulu guys. Nah ini peserta goeser hari ini Pak Haryanto nih. Pak Suprin yang paling badak nih. Pak Mul tuh. Adam tuh. Nah ini yang paling atletis nih. Atlet voli. Lagi makan Indomie guys. Makan yuk. Lihat tuh guys. Air terjun kecil. Keren banget gak. Kali ini tersesat. Entah dimana. Let's get lost. Guys canggah senar. Oh guys tuh. Tanjakannya. Turunannya. Tadi kita lewat jalur yang turunannya itu lumayan mencekam sama sepedaan kali ini. Selama sepedaan sejauh ini. Dan nanti kita akan melintasi jalur persawahan guys. Gimana serunya sepeda Handi rute setelah kawasan Gunung Pancar ini. Ayo ikuti lebih lanjut ya. Guys jangan kesenar karena saya teman. Jadi lo gak perlu kemana-mana bro. Indonesia ini udah indah banget tuh. Sawah di belakang kita bro. Indonesia bagus banget. Oke aman Dan. Oke mandi kali, ntar gue nyusul ya. Diajakin mandi di kali guys, ah, indah banget. If you say that Indonesia is not beautiful country, wah this is a very beautiful country guys, keren banget Indonesia guys. Ah, nggak rugi lah sepedaan kali ini. Gimana Dam?
Mantap. Mantap jiwa, keren keren keren. Nah, jadi sepedanya pada masukin kali semua nih. Gimana Pak Rianto? Seru nggak? Iya. Seru nggak berjalan kali ini? Seru banget. Masuk ke sini Pak, nggak kelihatan? Aduh, ingat masa kecilnya. Iya. Ingat masa kecil main di kali kita guys. Ingat di kampung kita guys. Aduh seru indah Indonesia lah ya. Nggak nyangka perjalanan kali ini lebih punya warna. Lebih punya warna. Menarik. Lu nyesel kalau nggak kesini guys. Wah, enggak? Nyesel. Nyesel. Iya. Top top top. Main dulu air guys. Iya. Dah dah dah. Ah, pada main air nih guys. Mantap jiwa. Bocah tua nakal semua. Gimana perjalanan kali ini? Keren banget. Goes. Hei, kamera. Wow, goes jangkes kenar. Pada mau ngeluarin sepeda semua dari sungai ini. Iya, iya. Iya. Iya guys, gila Indonesia keren banget guys. Keren banget Indonesia negeri gua nih guys. Indah banget kan Indonesia guys, tuh gua lihat tuh. Keren banget negeri gua. Gua jatuh cinta banget. Thank you Indonesia ya. Terima kasih, bangga jadi orang Indonesia. Mampir sholat dulu guys. Hadap, bersyukur. Om Supraya Adam. Fana Haryanto tuh. Haryanto. Om Supra lagi sibuk semua tuh. Mantap. Lagi nunggu yang sholat di dalam guys. Masjid kita sholat dulu.